Good morning semuanya. Pagi ini sangat cerah, keadaan yang bagus. Anak-anak pun masih tidur. So, jom bangun Abang Heski, Hosea bangun. Sekolah, jom bangun. Doa dulu nak. Semoga berada dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Oke, hari ini, pagi ini sebenarnya Mami cuma menyiapkan sarapan pagi. Bukan mau menyiapkan, sudah siapkan pun sebenarnya. Bukan sarapan pagi, sebenarnya apa? Bekal untuk anak-anak bawa ke sekolah. Memang setiap hari itu Mami akan standby-kan mereka bekal. Nah, jadi di sini ada sausage dengan nugget. Ya, jadi Mami mau hilangkan minyak, kurangkan minyak, menggunakan tisu lah. Ini dia bekal anak-anak, sausage, nugget, dan susu. Ada dua bekal, satu yang agak besar, satu yang memang Mami sudah siapkan makanan dari rumah. Kenapa dua? Karena mereka reses atau rehatnya dua kali, pagi 8.30 pagi, tapi Mami bawakan yang kosong saja, nanti Abang Yeskel akan bawa ke kantin dan akan diisi mereka punya makanan lah, mie, selalunya mie goreng lah, mie atau mie hun. Kemudian ini untuk reses yang kedua jam 11, padahal mereka tuh pulangnya jam 12 loh, tapi karena ada reses dua kali, kasihan kan kalau tidak bawa bekal, jadi Mami memang siapkanlah setiap hari itu siapkan bekal buat anak-anak. Hai semua, kami mau pergi sekolah. Tapi tak nak pergi Abang Heski. Abang Heski je? Tak boleh. Kalau mau jalan kaki sebenarnya boleh. Tinggal menyeberang saja. Nah, di sana sudah sekolah. Nah, itu sudah sekolah. Mana? Ya, ini sudah sekolah. Ah, ini pagar sekolah. Tapi mereka tidak mau. Maunya minta puji. Bawa semua, bawa. Bawa apa? Bawa apa? Bawa rotan. Mami mana lagi? Ini ibu. Oke, bye bye. Bye Mi. Bye. Bye bye. 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 I love you too. Bye. Abang turun di sana. Abang Eski turun di sini dulu. Bye. See you. I love you too. Ini dia, kami sudah balik Hello. Sekolah. Bye. Bye semua. Bye.